Buronan genosida Rwanda Felicien Kabuga akan muncul di hadapan pengadilan Paris pada hari Selasa 19 Mei, tiga hari setelah polisi Prancis menggerebek tempat persembunyiannya di pinggiran kota Paris yang mengakhiri 26 tahun perburuan buronan tersebut. Felicien Kabuga, pria berusia 84 tahun, dituduh mendanai milisi yang membantai sekitar 800 ribu orang. Ia didakwa pada tahun 1997 atas 7 tuduhan pidana termasuk genosida yang kesemuanya terkait dengan genosida Rwanda pada tahun 1994. Pada persidangan yang bersifat prosedural, pengadilan akan menetapkan proses hukum sebelum menyerahkan kasus tersebut kepada hakim investigasi yang akan memutuskan apakah akan menyerahkan Kabuga ke pengadilan Amerika Serikat yang menangani dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan. Setidaknya satu kelompok pendukung korban genosida yang bermarkas di Prancis mengatakan sedang mempertimbangkan tindakan hukum untuk menggali bagaimana Kabuga dapat bergerak di bawah tanah di Prancis dan bantuan apa yang telah ia terima. Dua kelompok etnis utama Rwanda adalah suku Hutu dan Tutsi yang secara historis memiliki hubungan antagonis dan berperang di awal perang sipil pada awal tahun 1990-an. Kabuga, seorang pengusaha Hutu, dituduh mendanai milisi yang membantai sekitar 800 ribu orang Tutsi dan sekutu Hutu moderat mereka selama 100 hari pada tahun 1994. Tidak diketahui kapan atau bagaimana Kabuga yang kepalanya bernilai hadiah 5 juta dolar Amerika tersebut memasuki Prancis. Kementerian Kehakiman Prancis mengatakan dia hidup dalam identitas palsu dan tinggal di Asnières-sur-Seine di pinggiran Paris. Dari Paris, Prancis, kontributor Nusantara TV melaporkan.